Sesuatu masa arahan dunia penuh bahaya, ancaman dari musuh-musuh bumi. Selamatkanlah kita, hero yang ada, hero manusia, penyelamat bumi, penyelamat bumi. Alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Bom, bom, bom. Boleh kembalikan, bro? Aduh, bang. Dia tu kan robot. Semua robot boleh diperbaiki, bang. Macam mana nak perbaiki dia? Kita hanya perlu salurkan tenaga dari core ni ke core tu je, bang. Cepatlah bagi aku konverter tu. Kejap, bang. Kita perlu bincang tentang ongkosnya, bang. Sebab tu aku perlukan Koko. Untuk aku gadaikan dan kembalikan semula, bro. Koko Jambo, keluarlah! Hei, comelnya. Oh, ini kalau bela bagus ni. Bela? Aku makan kau semua nanti baru tahu. Dia nak makan kita lah, Ushabot. Lalalala, makan kacang nak? Hah? Kau ni? Hah? Nak juga. Oi, oi, tepi, tepi. Dia mana boleh makan kacang? Habis tu nak bagi makan apa? Ikan nak ikan. Dia makan koko lah. Nama pun Koko Jambo. Ni bukan Koko Jambo. Ini Koko Jambu. Terbaik. Mana Gopal? Datang apa tu? Penakut betul lah dia ni. Kau ni, Koko Jambu pun takut ke? Koko Jambu ke Koko Jambul ke? Itu tak geli lah. Kau! Saya? Kau dah memalukan aku! Pak Gogo kata kau akan rampas semua koko! Tapi, lain pula jadinya! Atuk pelik lah. Kau ni betul-betul ke nak koko untuk hidupkan perut balik? Mestilah! Dah tua pasal kau tak minta je elok-elok? Minta elok-elok? Apa benda tu? Minta elok-elok lah. Cakap baik-baik. Barulah orang nak bagi. Boleh ke macam tu? Mestilah boleh. Tak payahlah kau nak guna koko jambu ni. Belajar berbudi bahasa dah cukup. Tuan? Betul ke boleh? Kalau boleh, aku pun tak ingin nak guna kasi koko jambu tu. Cuba kau minta elok-elok. Aku ni tak pernah berbudi bahasa. Boleh, Adudu. Kau boleh. Baik, aku cuba. izinkan saya meminta... bagi kamu kutu kalau tak aku tembak korang! Sabar, Adudu. Sabar. Kasar ni bahasa. Memang macam ni tu. Bangsa alien kotak ni. Memang tak reti nak cakap elok-elok. Cuba lagi, Adudu. Kita orang faham kau tak biasa. Atuk tak kisah pun kalau kau marah-marah. Bukan senang orang jahat nak jadi baik ni. Maaf, saya cuba lagi. Ayu, Adudu, kau boleh. Bilalah dia nak reti berbudi bahasa ni? Bila Atuk boleh tutup kedai ni? Tak apa, Adudu. Cuba lagi. Aku yakin dengan kau. Baik.
Izinkan saya menembak meminta koko barang sepaket dua. Ha? Tahniah, Dudu. Tahniah. Atuk bangga dengan kau. Kaulah cucu yang Atuk tak pernah ada. Huh? Jadi, boleh ke saya dapat koko tu? Ha, tak boleh. Koko Atuk baru je habis. Apa? Pernah aku belajar berbudi bahasa. Lepas tu koko habis pula. Sabar, Dudu. Bawa bertenang. Kalau kau nak juga, esok Atuk boleh bagi. Tapi kau kena tolong belikan bekalan koko untuk kedai Atuk ni. Tak apa, Dudu. Aku temankan kau, okey? Berapa banyak koko yang kau perlukan ni? Bagogo kata tak banyak diperlukan, bang. 5 tong je, bang. 5 tong? Bankrupt lah macam ni. Tok Abang mana mampu nak bagi sampai 5 tong sekali? Haa, mahal kot. Kau ingat ni pasir ke? Habis tu, macam mana aku nak hidupkan pro balik ni? Tak apa. Kalau kau janji nak jadi baik, aku akan tolong kau dapatkan koko yang diperlukan. Betul ke ni? Hoi! Janganlah acu-acu pistol tu. Betul. Kita kerjasama dan cari duit untuk beli 5 tong koko tu. Tapi macam mana? Aku ada idea. Kita mulakan rancangan. Hey, telinga aku dekat atas lah. Masa awak dah tak dengar aku tak. Okey, terbaik kan? Memang terbaik. Boboy. Ha? Jangan lupa pasal kelas tambahan tu. Oh ya. Ha, lepas tu kau kena ikut kita orang pergi ke kelas tambahan matematik. Kelas tambahan. Tolonglah Dudu. Kalau tak, kita orang semua akan gagal. Habis aku kena belasah dengan apa aku nanti. Nasib baik aku nak jadi baik. Okeylah. Aku akan pergi kelas tambahan tu. Hooray! Lepas kelas tambahan tu, kita mulakan operasi kita. Bagus, bagus. Akhirnya kamu datang juga, eh? Sila beri tunjuk aja. Bangsa alien macam kamu ni, faham ke matematik tu apa, ha? Ha? Ya, faham? Kalau faham, kenapa makan kamu 20% sahaja, ha? Kenapa kau? Sabar, Dudu. Jangan marah. Kawal pernafasan, Dudu. Ha? Sabar. Sabar. Kalau kamu hebat sangat, jawablah semua soalan ini dengan 100% kebenaran. Ha, boleh, boleh. Tidak mungkin. Kebenaran matematik jenis apakah ini? Semua jawapannya tepat sekali. Dan jalan kerja yang begitu lengkap dan menyentuh kalbu. Terbaiklah kau, Dudu. Habis muka cikgu kau conteng. Memang terbaik. Ish, kau ni. Yang tu tak baik lah. Tak baik. Tapi terbaik. Kau tak boleh buat macam tu lagi, Dudu. Kau kan dah janji nak jadi baik. Orang baik, mana boleh conteng muka orang sesuka hati? Yelah. Aku cuba lagi. Bila kita boleh mula operasi? Haalah. Mari. Mulakan Ops Bu Badi Bako. Ops Bu Bu Terbako? Bu Badi Bako lah. Ops buat baik, dibalas koko. Oh. Kalau tuan nak tahu, operasi ni untuk kumpulkan duit. Lepas tu, belikan koko untuk hidupkan perut balik. Macam mana Ops badak-badak ni berfungsi? Bubar dibakulah! Aku tembak kau sekarang! Sabo bang, sabo. Ha, cuba terangkat elok-elok. Baik.
izinkan saya menerangkannya. Langkah pertama, pakai baju yang saya dah buatkan ni. Kedua, cari orang yang perlukan bantuan. Ketiga, bantu mereka dengan penuh kesungguhan. Dan keempat, katakan pada mereka, cik boleh derma kalau mahu. Tapi kalau tak mahu pun tak apa. Terima kasih. Dan yang paling penting, Adudu perlu berkeluarkan baik dan sopan santun. Kalau tak, operasi ini akan gagal. Oh, macam tak best je. Tapi, aku nak join boleh? Tak boleh. Apa sal pun tak boleh? Ops ni untuk orang-orang baik je. Bukan orang macam kau. Eh, aku baik apa? Baik kau kata? Kau tak ingat ke? Selasa lepas. Kira sekali cik, dia bayar. Rabu lepas. Cikgu datang weh. Selamat pagi cikgu. Dan yang paling aku tak boleh maafkan, masa hari menghias kelas. Ini Boba Boy ke? Gagal-gagal ni ya? Kau tahu, sebulan aku kena kaunseling. Tahu tak? Alah, aku gurau je. Gurau apa sampai macam tu sekali? Kang Gopal? Yeah. Kau? Kau pun berbakat dengan Feng rupanya. Sekali tu je Boba Boy. Pengaruh rakan sebaya betul. Kau Adudu, jangan dekat dengan si Feng ni. Dia ni lagi jahat dari kau masa kau jahat dulu. Wah, jahat. Jangan harap kau nak sertai kita orang yang baik-baik belaka ni. Oh, tak apa. Kau tak kasih aku strategi ops pada bakul korangnya. Maaf. Bubadi bakul sebenarnya. Aku akan ganggu korang. Aku akan gagalkan operasi. Bubadi bakul? Ya. Yeah. Aku akan gagalkan ops Bubadi Bako. Saksikanlah. Woi, tunggu aku. Aduh, Mak. Masuklah reban ni. Mari sini kau. Wei, aku rasa makcik tu perlukan pertolongan lah. Peluang pasukan Bubak di Bako untuk berhikmat. Ya makcik, boleh kami bantu? Ayam tu dah 3 hari tak masuk reban nak. Tak apa makcik. Kami akan balas dendam atas pemergian makcik. Ayam tak kena budi. Silalah masuk reban cik ayam. Nak baik pun biarlah bertempat. Sesabar dulu. Misi kita nak tangkap ayam, bukannya tembak ayam. Tak kisahlah tu. Dah habis muka aku dicakarnya. Jangan macam tu, Adudu. Kau kan nak jadi baik. Apa aku kata, ada 2 benda dalam dunia ni yang orang baik tak boleh tembak. Apa dia? 1, tak boleh main tembak je masa jawab peperiksaan. 2, tak boleh tembak ayam. Iya ke? Iya. Kan ayam kan? Kan dah dapat tangkap ayam ni? Haalah. Wah, hebatnya korang. Ini yang makcik nak upah ni. Terbaik kan? Helang bayar. Kau rupanya. Aku akan halang korang. Berani betul. Aku akan belasah kau, Feng. Jagalah kau. Aku akan Maksud saya, hati-hatilah awak, Feng. Dengan kuasa kebaikan, saya akan menghukummu. Saya harap awak faham. Ini untuk probe semuanya. Tak kisahlah tu. Korang tak kasih aku join korang, jangan harap ayam tu akan masuk reban. Berani kau menghalang kebaikan demi probe ayam dan upah kebaikan. Sabar nak. Ayam ni dah masuk reban dah pun. Nah. Duit upahnya. Terima kasih, makcik. Sama-sama, nak. Terlepas korang kali ni.
Lepas ni jangan harap aku akan berlumba lagi. Eh? Terbaiklah pasukan kita. Diorang ni memang saja je. Baik macam mana? Bila masa aku nak jadi baik? Hei, adudu, apakah merapu? Kan kita orang dah janji nak bantu. Untuk kumpul duit, dapatkan koko. Itulah misi sebenar Bubar di Bako. Oh ya, betul lah apa kau cakap tu. Nasib baik kau mengingatkan aku. Nak hidupkan balik robot kesayanganku. Mari kita cari orang untuk dibantu. Aku tahu tari Yara Paci tu. Dia sibuk cari koran dan adudu. Mari ikut aku ke belakang tu je. Ha, sebenarnya aku tipu sahaja. Tipu baribaku. Jom bergotong royong. Banyak orang yang nak minta tolong. Kau kena sabar, jangan cepat nak marah. Kalau tak sabar, nanti kau juga nak marah. Terima kasih. Macam manalah aku nak jadi cekurang? Rupanya nak jadi baik bukannya senang. Tapi aku mesti terus mencuba. Kalau tak macam mana nak hidupkan bros mula? Ibu baribaku. Kumpul dah cukup dah tu. Sampai sini saja misi Bubar di Bako. Akhirnya, adudu dapat 5 tokoko. Siapa kata orang jahat kan terus begitu? Tengoklah adudu si kepala jadu. Apa kau kata? Sabar. Ha, macam inilah perangainya cantik. Menahan marah, sopan santun barulah terbaik. Terima kasihlah bang ya. Susah-susah je carikan koko ni. Sama-sama Encik Bagogo. Terima kasihlah kerana memberikan saya peluang. Tak ada masalah bang. Saya ni dah anggap abang ni macam adik saya sendiri tau. Saya ni anak tunggal je bang. Tapi kalau lah saya ada adik saya rasa muka adik saya ni sebiji macam abang tau tak? Janganlah cakap macam tu. Segan saya. Alah bang, adik-beradik tak payahlah nak segan-segan bang. Okeylah bang. Saya nak kena gerak dah ni. Baik, saya harap Encik akan gunakan tenaga koko tu untuk kebaikan. Mestilah bang. Confirm saya akan gunakan untuk kebaikan bang. Kebaikan diri saya sendiri. Lepas je saya kaya raya bang jual koko ni, saya akan lupa diri dan beli rumah dan kondo 15 bintang bang. Yang siap ada swimming pool kat dapur dia tu bang. Jangan risau. Mana boleh buat macam tu wahai abangku. Membazir. Tak elok buat macam tu. Mek. Bukan buang tebiat lah. Tapi saya dah insaf. Dah jadi baik. Bos insaf? Jadi baik? Lawaknya. Baik tetap baik. Tapi kalau nak kena bazooka ni, sambunglah gelak lagi. Terbaiklah, Dudu. Terima kasihlah korang tolong aku dapatkan konverter ni. Sama-sama. Apa lagi? Jomlah kita onkan konverter X ni. Ayuh, sahabat. Harap-harap konverter ni akan berjaya pindahkan tenaga. Thank you.
60%. Wow! 70%. Rob, kembali ke pangkuanku! 80%. 90%. 95%. 100%. Wow! Terbaik tak episod tadi? Berikan komen dan cadangan anda. Gunakan hashtag BoboBoy di Twitter dan Facebook. Inilah masanya untuk bersukaria. Jangan bimbang, jangan diragukan.